Berpakaian yang rapi atau grooming. Nah, ini juga Bapak Ibu sudah melakukan service excellence. Ya, kalau dari pantauan saya lumayan. Tapi beberapa ada yang beruntung. Di maesnya ada yang jalan, ada yang enggak. Ada yang kita punya pagi, siang, ada yang enggak. Itu bagaimana kita. Tapi kita harus menyamakan persepsi nih. Ya, bagaimana supaya service excellence terwujud, kita harus bisa melakukan 5S. Ya, tadi tuh. Tadi sih sebagian besar sudah ngelakuin. Kita juga ada nilai pas kami. Siapa bagus ketakutan yang saya maksud ya groomingnya juga udah tinggal dirapikan lagi ya mungkin pakai minyak rambut supaya dari penampilan juga orang lain akhirnya melihat kita itu semua keren rapi bersih wangi ya mbak ya kita nggak coba lagi ya terus antusias antusias itu apa semangat ya jadi dalam bekerja nggak boleh ya malas bukan dulu kerjaan gajah ya, karena dalam bekerja itu kalau kita mau melakukan satu sester itu harus semangat ya, lalu makan terus antusias atau inisiatif inisiatif ya, aktif apa inisiatif? Ya, apa? Kita inisiatif itu tanpa itu ya, mengerjakan pekerjaan tanpa disuruh atasan ya. Terus aktif apa? Tadi aktif itu jangan diam-diam baik. Ya, ketemuan bareng iya. Kerjaan belum selesai, iya. Ya, dari instruksi dari klien, iya. Suruh atasan, iya. Ada dua kerja, lanjut, nggak dilanjut, nggak diserah terima kan. Jadi jangan diam-diam. Baik. Nah, ini yang paling penting ya, Bapak Ibu. Saya selalu kesini, Pak. Tadi udah catat ya. Jadi cara membentuk persepsi ada berapa? Pertama 5S, kedua disiplin, ketiga berpakaian rapi atau penampilan baik, keempat antusias, inisiatif, aktif. Nah itu kan sudah Bapak Ibu lakukan, tinggal dijalankan lebih baik lagi di area. Nah ini yang paling penting dari kesimpulan ini ya. Jadi service excellence itu ini. Ya Bu, bisa dibaca Bu ya. Service excellence itu layanan yang dirasakan melampaui kebutuhan dan harapan customer dari waktu ke waktu. Nah ini ya, apa service excellence itu? Pelayanan yang dirasakan melampaui kebutuhan
dan harapan customer dari waktu ke waktu, namanya jelas ya, dari waktu ke waktu. Waktu itu dari waktu 1x24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, dari tahun itu 1365 hari. Jadi dalam sehari-hari itu kita melakukan service excellence dari waktu ke waktu, artinya kalian harus melakukan service excellence dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, detik ke detik, supaya para klien merasa puas. Ya enggak? Ya. Jadi kita simpel simpel aja, apa mau kita tahu di pentingnya. Terus kita ngomong ada orang lewat di selatan jalan. Terus kita tetap menyimong, tetap ramah, ada yang kita bantu, kita tahu sia. Ya enggak? Kalau sudah selesai menawarkan bantuan, Pak, kita bisa dikatakan. Apa nih, tahun dulu? Apa saya bisa dikatakan, Mbak Cain? Ya, jadi service excellence itu adalah service yang ini sampai sini ngerti nggak? Service yang melebihi customer, service yang di atas rata-rata, service yang memuaskan, service yang melebihi rata. Kalau misalkan ada orang yang kalian kan mampu menjelaskan, oh saya tanya, Mbak saya kurang benar kira-kira apa ya? Kalau misalnya dari sini naik apa? Kasih itu kan standar. Oh itu bayar 5.000 ya? 5.000. Hah? 5.000. Jadi kata yang ini ya, ini adalah yang kita jalan benar. Oh iya Pak, saya mau ke Tanah Abang, gimana ya? Pak Tanah Abang kita kantor ya. Canda mulai kita suruh keluar. Tanah Abang itu di mana? Oh kalau dari kantor, cuma lurus aja Bu, belok ke kanan, di situ tempat pusat pertanian. Oh bisa belajar ke Tanah Abang, kira-kira di sana tuh luasnya ya, iya Bu, luasnya tapi harganya itu berarti ada yang KW, kali 1, kali 2, kali 3, kalau konsep kelas itu kan lumayan. Kalau kali 2 itu, ya kita yang situ kan tak aman. Kalau kali 3 ya, terbutuh barangnya, misalkan ya enggak? Tapi di Tanah Abang itu, selain banyak luas itu hati-hati, banyak kompen. Ya, itu perlu banyak rahasia, banyak polisi, kita juga kemarin rahasia. Nanti kalau ikut kesana saya ganti ya. Jadi kita jelasin. Nah, itu service excellence. Ya, contohnya seperti itu. Jadi buat ini yang tadinya dia gak tahu blog, eh kan Tanah Abang, dia mau. Oh, Tanah Abang itu serem ya ternyata. Ya. Jadi mampu menjelaskan lebih harapan pertama. Nah, contoh kayak disini ada jualan gak? Di rumah jualan rokok, misalkan di rumah. Ada gak? Jualan? Gak ada. Contoh kalau penjual rokok tetap, misalkan ada tetangga yang beli sebatang jangan marah, kita memberikan servis. Pak saya beli rokok dong, rokok apa Pak? Bisa masuk. Pengen Pak minta ya Pak, pengen Pak kebetulan sudah dibuka. Cuma karena dulu kan kamu sudah ada yang masuk sendiri ya. Jadi kok kamu pilih Pak, dia cari yang pendek. Rokoknya, ya lah, itu kan lebih tinggi. Itu satu orang itu. Jadi walaupun dia sabur, tapi dia nyaman, ujungnya bisa puas dengan pelayanan kita, akhirnya bisa jadi pelanggan. Nah, namanya pelanggan, kenapa seorang pelanggan kita itu dia tetap belanja sama kita. Ya mbak, iya kami kasih share, beli diskonnya. Ini yang maksud dengan service excellence, tolong dibaca, dipahami, jangan cuma ditulis ya, tapi dimasukkan ke dalam kertas. Nah saya tanya sekarang, ada yang bisa jawab ini? Apa konten service excellence ada yang enggak? Nggak boleh lihat apa? Ini yang tadi apa? Apa pengertian service excellence nggak boleh lihat? Pelayanan, itu tadi yang tadi dong ya, yang tadi dibaca lagi ya nanti sebulan kemudian nanti saya tanya-tanya. Nah itu service excellence lanjutan. Terakhir, dua lagi kok apa? Ya, service excellence atau akan tercipta apabila Anda sudah melakukan persepsi tadi.
persepsinya positif. Apa yang dimaksud persepsi? Kekuatan persepsi apa tadi? Kita menyamakan kekuatan persepsi. Ya, cuma S, disiplin, berpakaian rapi, antusias, inisiatif, dan aktif. Ketika Anda sudah melakukan persepsi yang baik, persepsi dalam kita melayani. Ya, ada. Ya, kan? Ya, Pak. Kalau kita sudah melakukan persepsi yang baik, ditambah kita punya skill. Ya, punya skill dan knowledge. Tambah skill dan knowledge. Skill itu apa? Skill itu Anda dalam bekerja. Anda mampu menguasai SOP. Anda mampu memfungsikan ruangan. Anda mampu drafting dengan baik, scripting, mocking, dan script perfect dengan bagus. Anda mampu vacuum cleaning. Anda mampu mesin. Gunakan mesin produser. Itu nama skill. Terus Anda kerja sudah mahir. Ya kan? Scripting, drafting, sudah pernah. Ya kan? Ya, belum paluser ya, udah satu tangan gini. Yes. Ya kan? Bener gak? Nah, ya. Mahir, terus pengetahuan apa? Knowledge, nanti tahu ya. Contoh, ditanya soal mesin tahu, ditanya soal chemical tahu, ditanya tentang basic housekeeping di luar kepala. Itu baru disebut housekeeping. Tapi dalam hal ini knowledge itu berhubungan dengan umum. Ya, pengetahuan umum, misalkan ditanya soal era, apa itu dan apa. Ada berapa? Jawab. Dan pas saya mau ke topik di lobby gimana ya waktu itu cukup saya minta tema ini cuma sebetulnya belum ada. Saya kalau mau supermarket gimana? Oh belum juga bu. Oh di bangsa. Itu saya jelasin. Ya nanti gimana kalau parkir motor sebelah kanan belakang itu sampai 4 tahun. Kalau mobil ada di basement. Jelasin. Ada orang kan orang baru, kayak saya juga tadi baru. Terus tahu. Ya kan. Jangan kan, kalau putihan, diarahkan itu lebih baik ya. Knowledge, maka akan tercipta persepsi sama dengan skill dan knowledge. Baru kita menciptakan persepsi itu nggak bisa kalau tanpa dua itu. Ya contoh kita kerja asal-asalan kerja yang namanya biasanya lain kita kerja di satu yang nggak bisa. Kita harus melakukan dua itu baru terjadi satu sekser. Oke, coba baca bareng-bareng. Persepsi sama dengan skill dan knowledge. Ya, yes, cukup sama dengan tambah dulu. Persepsi tambah skill dan knowledge sama dengan skill. Saya. Nah, ini terakhir bacain. Siapa namanya yang 10 tahun dan saya. Saya 10 tahun bacain. Tentukan melakukan kesehatan bagi diri sendiri, ibadah, citra yang baik, dipercaya, customer menjadi loyal, dapatkan penghasilan, karir baik. Oke, pertama, keuntungan melakukan service excellence. Anda melakukan service excellence sama aja dengan ibadah. Ya, kata 5S ada sebelumnya, berarti Anda tidak secara langsung takut ibadah. Kedua, membantu orang ibadah kan? Ibadah, membantu orang, tidak menyesapkan. Kedua, kita juga membantu akhirnya orang kita nilai juga baik, ya seperti citra yang baik, akhirnya jadi dapat citra yang baik baik dari klien ataupun dari atasan kalian. Terus akhirnya dipercaya, ya Anda dipercaya tuh tugas di mana, di lobi, di tugas di lantai atas, yang banyak kalian tetap dipanggil di situ. Itu kan salah satu kepercayaan itu mahal ya, yang dijaga. Terus berikutnya customer menjadi loyal, tau loyal nggak? Dia nggak sayang kan kalau dia misalnya rezeki diapresiasi banyak sedikit rezeki dari saya tolong terima ya jangan ditolak benar nggak kadang ada yang bilang ada yang sebulan sekali ada yang setahun sekali maka ada yang mingguan yang hari ya terus mendapatkan penghasilan mendapatkan gaji ya tiap bulan terus akhirnya jadi karir juga baik kalau kalian melakukan service excellent betul terus bagi customer apa atau klien ya bagi customer atau klien citranya jadi baik ya klien kok telakannya bagus tuh nyewa itu dengan harganya walaupun nggak begitu mahal tapi pelayanannya bagus kesatikan juga ramah ya kan terus dipercaya oleh customer jadi mereka percaya
nyaman nyawa gedung di sini ya, akhirnya jadi nambah pengetahuan, nambah keuntungan bagi klien atau owner ya. Klien itu kan perpanjangan owner kan, jadinya dapat penghasilan terus mendapatkan keuntungan tiap bulan. Sebab gedung akhirnya tambah keuntungan, gedung itu ada yang kosong tiap bulan selalu ada yang isi, kalaupun ada yang kosong langsung somehow ada lagi. Ya, terus yang terakhir bagi SOS, baca yang terakhir mana? Ini belum baca ya? Oh, udah. Oh ya, sebelahnya. Untuk melakukan bagi SOS, citra yang baik, percaya, pelayan loyal, banyak kontrak, mendapatkan keuntungan. Nah, kalau bagi SOS adalah citra jadi baik, ya SOS bagus di klien. Karena apa? Citra perusahaan itu menentukan jati diri ya. Kalau perusahaannya jelek, orang udah nggak percaya. Benar nggak? Dari mulut-mulut udah nggak mau nggak pakai. Tapi kalau bagus kemanapun usaha kita pasti banyak yang percaya. Dari mulut-mulut, apalagi misalnya kalau di sini kenal dengan sebelah, tanya ini pakai apa ya? Dulu kok kemudian si SOS itu pakai SOS saja. Saya nggak tahu misalnya. Kalau sama perusahaan yang sama, hampir sama pelayanan cuma ya. Satu itu hampir sama. Yang bedakan apa? Pelayanannya lebih responnya lebih cepat, peduliannya ya, yang membedakan. Terus dipercaya, klien jadi loyal. Akhirnya kliennya perpanjang kontrak. Terus kalau ada misalkan acara di sini makan-makan ulang tahun ya, yang satu semuanya mumpul makan-makan semua. Pernah nggak? Nggak. Terus mendapatkan terus keuntungan tiap tahun nambah, tiap bulan nambah untung. Karena apa? SOS di sini udah lama ya. Dari 2008 yang katanya mau naik dari tadi ya, itu aja benar. Nah, ini keuntungan bagi SOS. Jadi semua tiga pihak ini saling diuntung. Bukan benar nggak? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup. Pulang. Ya oke, kalau cukup kita tutup bukunya. Saya mau tanya, tanya jawab aja ya. Keuntungan bagi diri sendiri apa kok? Bagi untung pak. Apakah dia buru pulang? Apa empat? Badan baik, karir baik, customer dipercaya. Jadi mendapatkan penghasilan. Ya, keuntungan bagi klien atau customer. Bagi SOS apa mbak? Saya panjang kontrak. Dapatkan keuntungan. Ya, ingat-ingat ya. Karena TK bisa aja baca disuruh pak. Tapi kalau udah berarti dewasa, dependennya dicerna. Ya, jangan masuk kuping kiri, buat kuping kan. Jangan pura-puranya nyantuk ini, jangan dong. Tanya, terbiasa gua, lupa, jangan lupa. Nah, boleh gitu. Oke pak, makasih pak. Ya. Banyak ya?